sekarang kita lagi ada di martabak puas banget guys. Ya. Menunya banyak banget ini hari ini. Yes. Wah, ini ada roti jala. Roti jala biasa makanya pakai si apa namanya? Kari kambing ya kan. Teksturnya martabak aja gitu ya ini. Jadi guys. Teksturnya tuh lembut-lembut itu guys. Tuh. Makannya celup-celup. Bener ya, kita celup-celup ke sini. Guys ya. Lala. Wow. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain. Ready? Ready. Wih. Yang mencolok di sini adalah apanya coba? Karinya. Buah karinya yang gurih. Aduh, gusti. Aduh, ini tuh karinya ya. Tidak terlalu kental. Betul. Tuh, tapi berasa banget parinya ya. Coba aku penasaran, pengen seruput kuahnya lagi ya. Sendiri tanpa ada si roti jalannya. Jalannya ya. Let's go. Wow. Enak nih. Wah, juara nih. Untuk makanan Timur Tengah itu gak terlalu rempah banget. Yes, tapi bener. Dia rasanya masih bisa nyampe di mulut kita orang Indonesia. Benar, iya. Iya kan? Terus dia punya tekstur ini guys, bener lembut banget. Selembut lihat. Itu guys. Wih. Tuh. Nih, makanya begini kali ya. Oke. Nih. Lup, 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 celup. Sini ya, Beb. Nih, guys. Kita makan ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur rotinya yang lembut, ketemu kuah karinya langsung makin moist pas ketemu di mulut, guys. Makannya sambil kita gerogotin daging kambingnya gini nih guys. Wah, Endul. Wah, Endul ya. Aku jatuh cinta banget sama si kuah karinya itu. Kenapa? Light banget. Light ya, gak berat ya. Gak terlalu pedok ya. Iya benar. Aku suka banget. Kamu suka gak sih sama daging kambingnya? Kambingnya itu tadi pas aku gerogot, kalian lihat kan. Dia tuh lembut banget. Yes. Tentara banget bahwa itu pengolahannya luar biasa banget sukses. Ya. Dan dia ngebeperang. Bener, ya. Itu yang penting. Tapi kita masih bisa ngerasain kalau ini daging kambing. Betul. Yes. Sekarang kita harus coba rasain pakai acarnya. Oh, my guys. Biar ada hasil. Hasil. Ya, Habibi. Ya. Ya. Sih, guys. Ya, Habibi. Nih, di acarnya tuh ada wortel. Ada nanas. Nanas dan cengkeh cabe. Ada daging kambingnya. Ya? Oh, enggak. Ini kayak timun kayaknya ya. Timun ya. Nih guys ya. Tuh. Oke. Kita balut dulu selimutin. Ya. Selimutkan. Oh my god. Ready? Ready. Kita selup dulu gak sih? Apa? Selup. Boleh selup dulu. Yuk. Nih ya. Selup. Let's go. Aduh, gokil kuah karinya berempah dan sedikit pedas. Endol banget. Gusti! Wow! Kamu kenapa? Aku pertama. Aduh, berkaca-kaca begini. Pedas banget ya. Ada cabenya dua. Dua cabai rawit. Aku pikir itu gak pedas loh. Ternyata. Dan pedas. Pedas. Tapi aku suka banget dengan acarnya. Ya. Dia tuh menambah cita rasa semakin berbeza ya. Jadi meningkatkan cita rasa betul, ya. Betul, karena emang makan tuh begitu guys. So, dirasi pinter gimana kita memadu-madankan antara exactly. Makanan ini dan makanan yang satu lagi. Iya, benar. Endol. Tapi ini endol. Ancaman guys. Endol, surendol, takendol. Ngena.